Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku. Gini. Oke, okay, jadi ini kita mau kemana sih nih? Pengen ke IDN ketemu pamitan. Ketemu pamitan aku. Jadi Aukarin. Jadi nanti di acara itu tuh ada Aukarin gitu, makanya ada aku pengen. Aukarin, ada Mas Kray. Jerawat. Gila sih, aku pengen dia tuh dari masih 2018 kayaknya. Gila. Aku kayak tuh dia motivator banget gitu. Eh Raka, dia tuh motivator banget. Itu tak walaupun dicap nakal, tapi dia itu motivator orang, motivasi orang. Eh, penyok kan jelek. Oh iya, kok penyok? Sumpah penyok masa. Terlalu keras tenaga cahaya. Kuli, Samson. Lu kan lagi kuda-kuda ya tuh ya. Coba tes kamu, gue diginiin bisa tuh gitu. Bisa lu aja. Bisa, padahal gue udah gini. Udah kenceng ya? Ya kamunya aja itu, letoy. Oke, jadi kita udah sewa Grab. Grawatku malu lah. Jadi kita udah di Grab. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue, Dikri Aliando alias Kray. Jadi kali ini gue mau Oke, guys, jadi kita udah masuk semua. Terus aku udah dapet ini juga. Si Raka sama itu lagi di kamar mandi. Kita mau pesen makan. Jadi kita mau masen minum dulu sambil nungguin itu sampai jam 4 karena Aukarin itunya jam 4. Di depan mata banget, weh. Cantik banget. Tapi akhirnya aku berani diri untuk ngomong sama mereka, dan sebelum aku berani diri untuk ngomong sama mereka kalau aku pindah jurusan adalah aku memperbaiki diri aku sendiri. Aku mulai bangun pagi sendiri, aku mulai pulang tanpa harus disuruh, hal kecil kayak gitu. Itu yang bikin orang tua yakin kalau oh iya, aku udah mulai bertanggung jawab sama diri dia sendiri gitu. Kemudian setelah akhirnya mereka mengiyakan aku untuk pindah jurusan, aku mulai akhirnya pindah. Aku meyakinkan mereka bahwa aku bisa tinggal sendiri. Dari situ ya kan, aku masih tinggal di 2016 itu, 2015-16 pokoknya aku masih tinggal di apartemen yang sekitar yang kayak ya yang bisa dibilang kalau anak-anak saya yang kos kayak gitu lah, tapi ya di apartemen di Season City mungkin kalau kalian tahu, dan itu ada dua kamar. Tapi aku bayar berdua sama teman aku, tapi emang aku berdua dan itu bayar berdua gitu. Aku pernah juga ngalamin di posisi yang kayak sampai aku juga pernah ngalamin itu kayak aku pernah ngalamin cuma bisa makan ya kayak 15 ribu ya dengan besok yang di bawah apartemen aku ya kayak gitu aku. Jadi aku ngebukin ke mereka kalau aku bisa tinggal sendiri dan tanpa pintu yang mungkin sepeser pun walaupun aku udah tinggal sendiri, aku udah sesusah apapun yang kayak gak bisa makan ya aku gak minta mereka gitu. Aku mungkin kalau ya setelah sendiri tuh kemarin ada duit ngapain gue bisa buat buka atau ngapain buat ini gitu. Jadi itu lebih kayak sesusah diri sendiri ketika mereka udah yakin oh udah bisa gitu. Jadi ya kan mereka sisi-sisi lebih yakin dan kalau ajaran dari orang tua sendiri atas tapi lagi mau kamar untuk kenal diri aku setara sama semua orang yaitu ya untuk stay down to work juga ada Kita mau kamar mandi dulu. Cantik banget aslinya ya Allah. Senang banget. Seperti biasa di kamar mandi pasti mau kacap. Kacap. Tadi habis pipis juga sih.
Mbak. Aku bilang Mbak, dia dengernya Mbak. Kok Karin selesainya jam berapa ya? Tuh pengen banget foto sama dia. Kayak mayit anjir. Jadi ini jam 16.49. Kira-kira dia selesai jam berapa ya, kok? Siapa? Dia, si Karin. By the way, aku ngevlognya pakai HP karena nggak mungkin juga di sini boleh bawa kamera. Terus ribet juga enakan ngevlog pakai HP, tau nggak sih? Kalian tau nggak sih? Itu mana tuh? Apaan? Tadi. Di tas? Nih. Tem. Dan dari kamar mandi. Karin kapan keluarnya ya? Jadi acaranya udah selesai. Sesi foto. Cantik banget weh. Sumpah ya Allah, cantik banget. Oh, aku pengen nangis. Ya Allah, kok kayak mimpi apa gitu bisa ketemu dia. Aku ngefans sama dia tuh dari 2017 tuh ya. Dan akhirnya bisa ketemu. Itu kok dia motivator aku. Sumpah kayak pengen nangis. Sumpah cantik banget. Lagi enggak mau, enggak, aku udah dapat satu ya. Ada gua kan? Seneng banget. Oh ya, ada gua kan? Lihat ada gua kan? Enggak tahu pokoknya. Nika tadi mah pernah foto. Coba aku ngejar-ngejar sampai itu. Dan akhirnya bisa foto. Sekarang ke mana? Mana? Enggak tahu. Ini habis ini mau mana? Jadi kita tadi habis foto di sana. Terus sekarang mau dapat gratisan susu. Pejuang susu botol. Susu kaleng. Susu beruang. Susu beruang. Masih susu beruang. Eh iya. Bear brand susu netral. Oh, Karin udah hilang kata. Tapi aku udah seneng banget. Ya Allah, ini susu ini pejuang susu. Susu bumi. Pejuang susu nih si Kredi. Ini di tulis semua berempat.
Mie, serba tahu, sus. Kok ini tiga doang, Kak? Terus sama lagi rata. Si ada lagi bagi sana. Sigal, kamu enggak dapat, Kak? Ya udah, enggak apa-apa. Maaf. Ini gmailnya harus ditulis, Kak. Enggak apa-apa. Oh, Instagram. Ini Instagram. Iya. Kalau Instagram. Oke, makasih, Kak. Sigal enggak dapat. Pulangnya mana? Ayam lagi haus. Ayo, Kak. Kemana, Kak? Demi sebotol susu. Aku masih gak nyangka banget bisa foto sama motivator aku. Sebenarnya tuh motivator aku banget. Aku sama Mio. Tapi tadi kayak dia lagi buru-buru banget. Aku ngajak foto kayak awalnya kayak ntar Kak, ntar mau foto dulu. Ya gitu. Terus udah dia foto-foto dulu. Terus aku mau. Terus udah selesai. Terus aku ngajak foto lagi. Dan itu berebutan banget, banyak banget sendirian. Dan akhirnya aku bisa foto walau sambil dia jalan. Kita udah senang banget. Raka, minta tolong bukain dong. Ini gak tau lagi, aku sumpah kesini tuh kayak cuman pengen lihat Aukarinya aja. Terus sambil ngederingin dia, bentar doang ngulung. Itu ngapain, Kak? Yang mana? Ini apaan ya? Oh, voting. Vote, guys. Dan aku bakal nilai yang... Ya, tadi aku karin yang tengah ya? Bukan. Ini batu, sayang. Ini artinya apa ya? Banyak kan ini dah. Dan kaki nenek gua yang sama. Lu nggak vote? Ya, gua nge-vote deh. Ya, serah lu. Itu kok banyak banget yang situ? Si siapa namanya? Siapa sih? Si Moy. Moy. Bastian Moy. Nih, Bastian Moy nih. Kamu kok gak nge-vote sih? Ngantuk. Pecahnya ngantuk. Si Moy. Lu vote apa kok? Gak tahu apaan itu. Oke, karena Aukarinya selesai, jadinya aku gak mau nonton siapa-siapa. Jadinya aku mau langsung pulang, kita mau langsung pulang. Parah. Si Kray tadi dapat foto cuman palanya doang yang kefoto. Ini foto di sini bagus nih kayaknya. Di sini, Pak. Di sini. Apaan sih? Ayo. Oke, udah foto-foto, kita mau turun. Kita mau, turunnya lewat mana ya? Lewat sana deh. Kok nyasar sih kita? Salah cuy. Lewat sana bisa kali ya? Oh iya. Kita mau foto dulu buat post di Instagram. Apa? Ada situ deh berarti. Nah gini cai, nah. Kalau enggak sini backgroundnya. Mikronya sini, yaudah tuh, coba. Kita mau balik. Kita pesen grab dulu, pesen grabnya di sebelah mana ya?